musik ini lagi banyak boy band, girl band, apakah kalau misalnya bisa menembus itu gitu ya? Maksudnya. Apapun trennya, fokus kita adalah bikin sesuatu yang terbaik dari yang bisa kita bikin. Biar keren. Kalau gimana nama ini? Dia gak takut ya? Sama sekali gak takut, santai aja. Rezeki gak akan kemana. Kita kayaknya gak akan tenggelam ya. Gak akan tenggelam ya. Setelah lama vakum, Ariel Noah pun kembali menggebrak industri musik tanah air dengan band Noah. Grup band asal Bandung itu berhasil memecahkan rekor manggung dengan mengadakan konser di dua benua dalam satu hari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Meski Ariel Noah telah berhasil mengembalikan kejayaannya dalam belantika musik Indonesia, tidak membuat para personil Smash takut tersaingi oleh band yang dulunya bernama Peter Pan. Bahkan, salah seorang dari personil Smash, Bisma Karisma, mengatakan dia yakin boyband dan girlband di tanah air tak akan pudar meskipun dengan kehadiran band Noah yang dipimpin oleh Ariel Noah. Boy band takkan tenggelam, karena kita bersaing secara sehat. Jangan dibeda-bedakan, kita harus bersyukur band bangkit kembali. Sekarang banyak boy band dan girl band baru. Kami berharap dengan adanya grup band jadi menetralisir lagi dengan adanya band. Kami senang sekali, Indonesia punya band yang lebih beragam, ujar Bisma Karisma, salah satu personil boy band Smash. Kita kayaknya nggak akan tenggelam ya, asal kita bisa bersaing secara sehat. Syukur alhamdulillah kalau misalnya ada band yang bangkit lagi, sekarang udah dinetralisir lagi sama Noah, adanya Noah. Kita senang banget. Jadi nggak takut ya? Sama sekali nggak takut, santai aja. Kalian luar biasa! Tapi bukan jadi boyband kan? Terus tadi yang keduanya di industri musik ini lagi banyak boyband, girl band, apakah apa ya? Soalnya misalnya bisa menembus itu gitu ya? Istilahnya. Apapun trennya, fokus kita adalah bikin sesuatu yang terbaik dari yang bisa kita. Demikian video kilas balik perjalanan hidup Ariel Noah di kala gempuran musik K-pop boyband dan girlband selama Ariel Noah mendekam dalam jeruji besi selama 2 tahun lamanya. Buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini agar terus berkarya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.